ada 5 personel Polres Lampung Utara. Kemudian dari kelima orang ini ada yang bergerak dalam melakukan pelanggaran pidana, tindak pidana. Kemudian ada juga pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan perjudian. Sehingga secara tegas kegiatan upacara kali ini adalah wujud komitmen kami sesuai institusi Polri di Polres Lampung Utara ini terhadap personel yang melakukan pelanggaran tindak pidana dalam melakukan perjudian.